you <phone rings> sekali ya saya ada di lapangan Superjo kemudian jam 6 kurang seperempat ya uh, sangat dingin kemudian saya membawa dua box yang satu hanggaret ada dua ya enggak tahu nanti bisa trimming atau tidak karena hari ini kalau saya lihat kondisinya akan angin mungkin sekitar satu jam lagi kita akan trimming ini adalah pesanan orang nah boxnya juga saya bikin semalam ya ini adalah HCT 2 dan 3 kemudian kalau mengambil itu harus satu dulu ini pesanan siapa ya lupa saya terus kemudian ngambilnya lagi diseret tarik ke Luar pelan-pelan, setelah itu ini dulu sayap. Nah, untuk bahan, saya menggunakan plastik. Kalau yang siap terbang, kalau yang kit, saya menggunakan kertas layangan karena kertas layangan eh, saya yakin teman-teman ada lemnya di rumah. Tapi kalau plastik, teman-teman eh, bisa. Menggunakan lem kastol ya, kalau kertas layangan bisa menggunakan lem kertas. Kemudian ini semua adalah pesanan Ainur dari Tuban, ada tiga. Ini untuk pengiriman juga, untuk kelembapan juga aman. Nah, kita akan trimming ketiganya. Ini apa, warna apa biru? Nah, Kemudian, ini warna hijau. Ini pemasangannya tidak boleh terbalik. Nah, yang ini motor sticknya baru diambil. Uh, mau roboh boxnya. kita trimming satu-satu yang warna hijau dulu ya nanti yang kuning sama yang biru belakangan nah setelah dipastikan sudutnya pemasangannya semua benar termasuk sudut baling-baling gliding test ingat jangan didorong naik tapi dorong lurus agak menunduk sedikit nah seperti itu mantap-mantap. Jadi ini pada dasarnya bisa kita tambah trim tab untuk belokan ke kiri. Oke, kita coba beri putaran karet. Kita beri power kurang lebih sekitar 80 atau 90 putaran karet Ternyata menuki Kalau terlalu menuki Kemudian eh, Itu bisa kita perhatikan bahwa ini sudutnya terlalu menunduk itu kita kembalikan sedikit nah mantap mantap ini saya coba sekitar 100 putaran ya eh masih berat depan jadi sayap akan saya majukan sedikit. Kemudian saya beri putaran agak banyak. Seperti ini. Ah, agak sulit juga ini. Ini sayap maju sedikit. Sekitar setengah senti. Oke. Kita gulung karetnya. Dengan 300 putaran karet mantap jadi sangat sederhana ya dan jika ada teman-teman yang kesulitan saya juga bingung ini adalah yang paling sederhana yang bisa saya buat untuk teman-teman supaya bisa belajar kemudian nanti kemudian membuat sendiri oh mantap Oke okay. Kita coba yang warna biru. Apakah dia juga berat depan? Ini memang kalau yang model ini ringan, jadi baling-balingnya mungkin masih terlalu berat ya. Kita coba gliding test. Wah, oh, ternyata berat depan memang. Coba-coba sekali lagi. Oh iya, berat depan. Sangat banyak, kita bisa naikkan bagian elevator. Jadi, yang stabilizer belakang ini bisa kita naikkan, atau sudut serang kita tambah. Sekarang kita tambah dulu sudut serangnya agar tidak mudah lepas. Bagian sayap kita solasi dan masih bisa bongkar pasang sehingga dibawa kemana-mana juga enak nah, kita beri putaran karet ini warna biru saya beri putaran karet hanya 110 kemudian langsung wash in wash out ya kalau melihat posisinya untuk belokan ke kiri uh, mantap langsung 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 nah cocok lihat glidingnya kita tambah putaran karetnya anginnya sudah agak terasa ya kemudian ke arah sini jadi saya menerbangkan ke sana putaran karet sekitar 350 Kalau unit model seperti ini pada dasarnya uh, rawan hilang juga, noh anginnya udah ini agak berhadapan sedikit, berarti ekor saya naikkan lagi, elevator saya naikkan lagi seperti ini, mungkin tidak terasa ya, coba dilihat, nah. Oke kita beri putaran karet lagi Memang kalau bulan Agustus itu Anginnya kencang ya Supaya Kemerdekaan bisa meriah Jadi benderanya berkibar Selanjutnya Elevator up Kemudian putaran karet 370 semoga angin tidak tiba-tiba berhembus Mukan. kalau melihat seperti ini anginnya bus-bus mantap oh, enak sekali Alhamdulillah masih berembun Ini yang HCT-3 ya, masih pesanan yang sama dari Ainur, dari Tuban. Kemudian ini juga sudah saya ganjal supaya sudut serangnya bertambah. Kemudian saya beri tip atau solasi bening ya, supaya mengunci pesawat, uh, sorry, sayap tidak bergeser. Gliding test. sepertinya ada stolnya. Kita coba gliding test. Kok koyok celeng? <laughs> Yang ini maiden kita coba dengan 100 uh, sorry 90 putaran karet. Oke, okay. glidingnya oke, okay. berarti truss-nya terlalu banyak. 120 putaran karet. Dontras sudah saya kurang, berarti motor stick kurang kuat ini. Tuh, glidingnya mantap. Kita coba cek motor sticknya ya apa perlu diperkuat ya enggak juga kita coba beri putaran agak banyak saya beri 350 putaran karet motor sticknya sedikit bending ke bawah kita coba apa bisa naik ya Oh bisa mantap-mantap berarti tidak masalah cakep Oh, uh, Ada karet panjang Coba kita beri Karet panjang kita putar sedikit lebih banyak. Karena kalau karet ini mentoknya sebenarnya bisa 600. Cuman sayang kalau saya sayang ya. Oke, Yang. Ini karet barusan kita beri karet yang hampir dua kali lipat panjangnya. Kita lumasi dulu supaya awet Kemudian saya beri putaran karet sebanyak 700 Kalau maksimalnya bisa 1400 Cuman takut hilang <tuk> Daripada hilang Pembelinya nunggu lagi Kasian Apalagi saya Lebih kasihan lagi oh, Mantap Kita zoom lama tidak terbang di lapangan Sumberjo ini. Angin ini kok rono deh. Wah, habis 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 habis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, kelihatan ya. Oke, terima kasih dan Sampai ketemu lagi.